sini. Juni 2016, tepatnya di malam hari, KPK kembali menggelar jumpa pers dan menyatakan melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka juga di lokasi rumah tahanan yang berbeda. Kakak Saiful Jamil, Samsul, adalah satu dari 4 orang tersangka yang semalam keluar dari gedung KPK di Kuningan menuju rumah tahanan Guntur. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, Samsul tak bersedia bicara saat akan masuk ke mobil tahanan yang akan membawanya pergi. Sementara ketiga tersangka lainnya dengan inisial BN, K, dan R, satu persatu dibawa pihak berwajib menuju BUI. Putusan sidang terhadap kasus Saiful Jamil di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, masalah hukum bagi Saiful Jamil ternyata belum berakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 7 orang yang diduga terlibat dalam praktik suap terhadap panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara di 4 lokasi berbeda dalam gelar operasi tangkap tangan atau OTT.
1 kali 24 jam setelah penangkapan dan pemeriksaan, KPK pun mengumumkan secara resmi penahanan 4 dari 7 orang tersebut dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Sementara uang senilai 250 juta rupiah yang dibungkus memakai plastik kresek berwarna merah diamankan KPK sebagai barang bukti. KPK sudah mengamankan sebanyak 7 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut sekitar jam 11. Ini diambil dari 4 lokasi yang terpisah. Itu inisialnya adalah BN, kemudian K, pekerjaannya adalah sebagai pengacara, kemudian SH, kakak dari SC, yang ditangkap saat ini sedang dalam penanganan di pengadilan negeri Jakarta Utara yang terkait dengan kasus ya, perlindungan anak, yaitu pasal 82. Hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pukul 10.40 KPK mengamankan penasihat hukum terdakwa SC yang bernama BN dan K, kemudian seorang panitra dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berinisial R di daerah Sunter. Jadi lokasinya di daerah Sunter, Jakarta Utara. Sesaat setelah penyerahan sejumlah uang dari BN kepada R. Jadi ini uang sejumlah 250 juta yang diamankan dalam bungkus plastik merah. Kakak dari SC yang ditangkap saat ini sedang dalam penanganan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terkait dengan kasus ya, perlindungan anak, yaitu pasal 82. Hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 pukul 10.40 KPK mengamankan penasihat hukum terdakwa SC yang bernama DN dan K, kemudian seorang panitra dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berinisial R di daerah Sunter. Jadi lokasinya di daerah Sunter, Jakarta Utara. Sesaat setelah penyerahan sejumlah uang dari BN kepada R. Jadi ini uang sejumlah 250 juta yang diamankan dalam bungkus tas plastik merah. Terima kasih.